Malam dan salam sejahtera bagi saudara-saudara kami yang lain, terutama saudara-saudara kami dari BB. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk kumpul bersama di pos Suryati. Dia mau kembali ke agamanya. Dulu pernah ini, hari ini di Islam, mungkin ada suatu yang lain hal, dia kembali lagi. Begitu, oleh sebab itu pada malam hari ini mari kita menyaksikan bersama-sama untuk mensyahadatkan kembali saudara kita yang namanya Suryati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima kasih dan mengucapkan kepada Ibu yang mempercayakan kami untuk menyambut saudara kita ini di Suryati pada malam hari ini. Tugasnya tadi saya berikan kaulah untuk pemiliknya nanti hari ini dia tulis dengan tangannya di satu materai nanti dan tidak digolong sama saudara tidak. Sekarang pada malam hari ini kami sahadatkan Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini sanggup melaksanakan sholat lima waktu belajar ya. Karena kita disuruh belajar di lahir kita ini sampai 23 ya, dari Islam mungkin terjadi membaca sholat, membaca ayat-ayatnya. Sebab itu mari kita belajar bersama-sama membaca Al-Quran. Semua bisa teman-teman belajar kunci sahnya dan juga sholat itu jawab anak fatihah. Oleh sebab itu banyak saudara kami tiap hari sangat saudara kami Suryati apakah sanggup bersahadat pada malam hari ini tapi tidak ada paksaan dan bagaimana saya sendiri tidak usah salam sholat itu lagi. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Aku bersaksi. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Subhanallah, Rabbil 'izzati 'amma yasifun.